Tangki kimia Pelindo 2 di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten dikabarkan terbakar, Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Kabar terbakarnya tangki kimia Pelindo 2 di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten tersebut, terjadi sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Hujan deras disertai sambaran petir terjadi di wilayah Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Intensitas sambaran petir tersebut diduga mengenai salah satu tangki kimia di Pelindo 2 Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon hingga menyebabkan adanya kobaran api. Assalamualaikum, izin dilaporkan Komandan pukul 00.06 menit di PT Link Pelabuhan Pelindo 2 Ciwandan terjadi kebakaran. Saat ini dapat dilihat api masih sangat besar. Untuk pemadaman sedang dilakukan oleh Damkar Kota Cilegon. Dan cuaca dapat dilihat masih gerimis, hujan besar. Demikian yang dapat dilaporkan, perkembangan akan dilaporkan kembali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya!